Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang produk saya atau tata cara tentang penggunaan media semar mesem. Banyak yang tanya, "Kang, semar mesem itu sok gawe jarak jauh ah, Kang. Kang, semar mesem buat ini, Kang, buat itu, Kang." Kan pertanyaan jenenge wong kan aneh-aneh lho ya. Ya aneh-aneh, pertanyaan aneh. Ya, saya jelaskan. Media semar mesem itu daya penggunaannya terbatas. Terbatas, Lur ya. Itu. Karena aneh bisa begini, bisa ini karena apa? Karena maharnya itu ibaratnya ndek-ndekan kan gitu. Hanya ijenan lah kan gitu. Hanya satu. Ya, tapi semar mesem di saya ini saya sematkan kodam tambahan plus-plus, tapi itu rahasia perusahaan. Jadi semar mesem itu gimana, Kang, cara perawatannya ya? Cara perawatannya yaitu pakai minyak misik hitam. Kang, misik putih wis gak ero aku, pokoknya menganjurkan saya minyak misik hitam. Jafaron, Kang, boleh, tapi ya kurang api. Apian minyak misik. Kang, tak kayak kembang. Oh, boleh. Kembang kandil, kembang gading, putih dan kuning. Tapi lebih efektif ke minyak misik warna hitam. Regane piro, Kang, minyak misik hitam? Murah. 1 mili 3.000 atau 4.000 di tempat toko parfum. Lek entek aku tuku nang sampean gawe opo, tuku nang aku. Lah sing sakti engko lah sing mempunyai tuwae kan. Minyak ya beli di tempat parfum, beli minyak apa, jual parfum banyak dijual itu lur ya. Kalau sama yang juragan ya tuku nang online aja, banyak main pencet-pencet bayar nang Indomaret barangnya teko gitu, gampang simpel. Jadi semar mesem ini saya sematkan isinya itu plus-plus ya, bukan satu, harganya pun paling murah di toko saya itu paling murah lah ibaratnya gitu lho ya. Kok duwe apa ini toko ya, Kang? Ya itu banyak di Shopee ya, saya pasang di Shopee lho ya. Di Shopee. Kalau saya pasang jual semar mesem pasti dihapus lho, enggak boleh. Pasti saya keterangan itu ya koleksi semar kuningan. Nanti saya kasih keterangan begitu supaya apa, tidak dihapus sama pihak Shopee, karena ada aturan, buat aturan ini bukan harus kok pasti nulis ada semar mesem itu mesti dihapus, ya nggak tahu lah, itu sering saya lakukan gitu ya, tapi nggak tahu aturan sekarang dulu ya. Jadi, Kang, kok nang Shopee itu tulisannya kok semar kuningan, semar koleksi loh. Iya, saya memang saya buat begitu ya, saya setting begitu ya. Kang, aku beli sistem COD, bayar di tempat boleh ya, emang tadi lewat Shopee ya, lewat Shopee. Tapi ini sampean pesen, barang datang baru bayar. Nah, itu lho ya, pakai aplikasi Shopee COD itu gampang. Itu ya, Shopee-nya apa ini? Linknya Diasramu itu linknya ya. Jadi gampang lah dari apa, beli lewat Shopee. Nanti perawatannya, edukasinya bisa tanya saya, manfaatnya ke saya berapa, saya kok kurang begini, nanti tanya ke saya lewat WA ya lur ya. Bisa jawab dengan terawangan, bukan apa ini ilmu ngawur gitu. Mesti tak ilokno wong sing gak bener, gak pleki ya, tak ilokno gak pleki gitu. Nah, itu lur ya. Itu ada foto pre-wedding, foto-foto lho. Nah, itu ya. Nah, itu lho ya. Kemudian itu semar mesem itu ya disimpan di dompet. Di saku. Kang, tak di dompet mesti tak lungguhi, enggak apa-apa. Kang, aku ngoyo, tak simpenan dompet. Oh, enggak apa-apa. Sing penting enggak kena kotoran najis. Ya. Kemudian yang kita tahu yaitu tata cara yang terbaru tentang semar mesem ya.
Karena semar mesem ini belum saya naikkan harganya lur ya, masih harga lama. Nanti suatu saat ya pasti akan saya naikkan sesuai mengikuti perkembangan zaman ataupun harga banyak yang sudah naik lur ya. Misalnya itu kayak umpama lur ya. Umpama ini semar mesem ya lur ya. Ini semar mesem taruh di telapak tangan ya, telapak tangan lur ya. Dibuka ya. Berarti semarnya dibuka, dari warangkanya dibuka ya. Kemudian taruh di telapak tangan nah, ini. Kemudian niatkan. Niatkan ke siapa? Misalnya ke Dewi ya, namanya target jenengan Dewi. Sampe lihat semarnya itu, wih Dewi, awakmu rindu cinta, kantil, seneng karo aku sak teruse. Lalu ditiup semarnya itu tiga kali, sambil membayangkan wajah si Dewi di semar mesem, ya itu. Kang dilakukan berapa kali kang? Satu bulan dua kali lur ya, ojo tiap hari mbegok kodame lur, kok nyambut gaya terus. Kalau kodam disuruh-suruh terus itu nanti akan begok, tidak aktif ya itu. Karena disuruh-suruh terus nah, itu. Ya itu ya, itu yang produk versi terbaru penggunaan semar mesem ya, ditiup tiga kali lur ya. Habis ditiup kang ya, dimasukkan lagi di warangkanya, simpen lagi nang jero dompet. Nah semar mesem itu paling suka itu ngopi lur, kopi ya. Berarti kopi ini semarnya taruh di sini ya, di meja ini, meja semarnya dibuka taruh di sini itu ya. Jadi ngopi, nah, kopinya bisa sampe minum. Jadi penjelasan supaya tahu ya, kak takut neko-neko ya kan gitu. Ya, hati semar mesem itu terbatas lur. Kodame ya mau, harganya pun juga terjangkau. Beda dengan yang harga yang banyak kodamnya itu. Itu lur ya. Jadi itu, kang semar mesem itu gepel jarak jauh bisa kang ya itu. Dia tunjukkan tadi tata caranya gitu ya, disebul ya itu ya tata caranya. Kang ngau duwe semar mesem beli di tempat lain kang, tak ngono model sampean ya opo kang? Insya Allah nggak bisa ya, nggak bisa lur ya. Saya rekomendasi tentang media semar mesem yang beli memarkan di tempat saya men sebul. Tuh, kalau punya semar mesem beli di luaran sana, tuku nang wakjo, tuku nang wakji, nang ustad kono, nang kaji kono ya, saya tidak merekomendasi. Saya merekomendasi hasil dari karya saya sendiri itu ya. Kang semar mesem sampean tarian ah kang, bukan tarian ya. Kang semar mesem sampean asli, enggak asli, karena enggak ada surate lur. Kalau sing asli kono surate BBKB atau surat keterangan dari Bu Bidan, KUA atau kantor polisi, asli ono stempelnya jelek semar mesem asli atau tarian. Kalau sekedar ngomong gombal atau tunggale ya, karena banyak penipuan sekarang lur ya. Wong pinter ngomong ya, ini pandai bersilat lidah, pandai menggiring opini supaya orang tertipu ya, itu lur ya. Jadi semar mesem ini permanen, siap pakai lur ya. Kang semar mesem biyen mbek saiki beda ya, beda rek. Versi lama dengan versi yang terbaru, makin terbaru beda kan gitu. Oh gitu kang nggih. Ah tuku maneh kang ya alhamdulillah kalau jenengan memperbarui kan gitu. Berarti semar mesem tempat saya bisa diadu dengan semar mesem atau media dari luaran sana yang harganya 500, 1 juta. Ya, soal pengasian daya pikatnya ya gitu. Sekarang orang aneh-aneh jalur kiri, jalur kanan opo iki ya. Itu ya, kalau mau beli suruh nerawang, suruh apa, cocokkan dengan kehidupan sampean.
ojo sekedar tuku ya, langsung apa ini percaya dengan omongan ya. Kalau sistem orang membeli itu lihat di Facebookan itu, di statusnya itu ya, pertemanannya itu bagaimana dengan teman-teman sekitarnya. Lek akeh berarti itu bener lur. Sekedar apa ini ngapot testimoni, testimoni penipuan, bujuan. Gampang guys testimoni itu ya. 90% testimoni yang diupload itu penipuan. Ya, pada langsung kena pelet. Ayo Mas, nang hotel. Saya minta begini ndak ada, itu bujuk ya, testimoni bujuk-bujukan kayak begitu ya. Wis ngeloni wong wedok ngene-ngene kok gampang. Entek wong wedok lur. Ono koyo ngono iku ya. Itu ya. Saya memberikan edukasi supaya pikiran kita terbuka ya. Ya, cukup sekian, terima kasih lur ya. Tentang edukasi versi terbaru Semar Mesem. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.